nama aku Dipa. 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 Iya. D-I-P-A. D-E-P-A. Tapi teman-teman itu kalau manggil kan belakangnya aja gitu, Pa gitu. Coba kamu panggil. Iya, Bun. Harmoni. Pelangi hari, suaramu lembut indah bak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini, tetap bersamaku berdiri di sampingku. Adanya bahagia cukup buatku senang. Memang terasa sangat sulit tanpa kau kita. Memang saat terasa mas seperti dia. Sih guys, badan aku udah berani, berani nggak nih? Cek dulu lah. Okay. Aduh, ini alasan apa nih? Halo, permisi kak. Aku kan lagi nunggu temen nih kak. Aku boleh gabung nggak? Soalnya sendirian lah. Gak apa-apa ya? Iya, mau duduk. Oh, iya. Temanku katanya masih ini kak berteduh tuh. Tadi kan gemes ya, iya. Aduh. Udah lama kak. Udah lama di sini. Di sininya apa di Jogja? Di sini dulu deh. Udah dari tadi. Dari tadi. Arok di Jogja? Udah dari tadi. Oh berarti kalau udah dari di Jogja berarti bukan orang Jogja dong? Iya. Orang mana? Sulawesi Tengah. Mana tuh kotanya? Wol. Gak banyak yang tahu sih, taunya Palu. Iya enggak tahu sih. Mas soalnya, orang mana sini? Bukan. Aku orang Jawa, Pak. Jawa. Jawa ini. Jawaban dari semua doa kamu. Bahagia dan mungkin yang dia itu kuku ceria dan saat tahan meski hati terluka lepaskanku saya simpan cerita cinta yang ku beri tinggal puisi tertulis dalam syair masih tentang kui sangat apa. Di sini ngapain lo kak kamu? Nungguin teman. Enggak, maksudnya di Jogja. Oh. Kuliah. Kuliah. Di mana? Di Stika Saisia. Universitas Saisia. Oh. Semester? Semester 7. Berarti udah mau ini ya. Ngerjain skripsi. Iya, skripsi. Semangat deh buat kamu. Udah dapat judul atau udah? Ya, alhamdulillah lagi progres banget. Wih. Udah sempro berarti? Belum, lagi progres on. Semangat dong, semangat, semangat. Pasti kamu gumlet. 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 Amin gitu aja loh. Ya doa terbaik deh buat kamu. Semoga gumlet dan ilmunya bermanfaat sih. Masih kuliah? Kuliah, tapi udah lulus tuh kemarin. Di mana? Di Ponorogo aku. Aku asli Ponorogo, oh, kak. Di sini jalan-jalan berarti? Iya, jalan-jalan. Temennya? Aja. Temannya masih di jalan. Oh, kalau temannya udah lama di sini. Di sininya udah lama di Jogja maksudnya. Teman aku. Oh, temannya. Heeh, teman aku bukan. Edih, kita udah ngobrol malam. Kita kan belum kenalan ya? Ayo. Tos dulu. Siapa? Ayu. Ayu. Cocok banget nama kamu. Ayu. Pas gitu ya kan? Mau ya Inta kesombong ya. Iya. Apa? Ayu. Ya kan emang kamu bener, Ayu. Kamu cantik.
saya temukan lagi rasa yang pernah hilang pas saya kenal kau. Harus bagaimana cara mengungkapkan. Berarti semester 7, Pak. Namanya Ayu, rumahnya Sulawesi, tengah. Jauh ya, Sulawesi Tengah itu jauh banget ya. Pak. Itu kamu kalau pulang berapa jam tuh? Kurang. Kalau pas kesana kesini, ke Sulawesi Tengah kesini? Berapa jam? Maaf. Tergantung ambil pesawatnya. Tapi kalau misalnya pesawat yang aku paling 2 jam aja. Nyampe sini, itu sebandara? Bandara Kulon Progo sana? Bukan? Iya, dulu. Oh, dulu di Adi Sucipto itu? Oh iya. Berarti jauh ya rumah kamu banget. Sejauh perasaanku kamu. Satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah isi sapu hati. Dengarlah rintihan hati, cuma ada kau saja yang selalu saya ingat. Lebih jelas jangan dong. Jangan gombal-gombal lah. Kalau baper takut jauh. Iya siap. Aku tuh nggak gombal. Aku kan cuma ngibur gitu loh. Siapa tahu kan terhibur. Menghibur orang kan dapat pahala. Tapi kalau baper nggak apa-apa sih. Tadi aku belum kenalin nama aku tuh. Oh iya benar. Siapa? Nama aku Dipa. 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 Iya. Dipa. Depa. Depa. Biar Depa. Depa aja. Iya, tapi teman-teman itu kalau manggil kan belakangnya aja gitu, Pak gitu. Coba kamu panggil. Pak. Iya, Bun. Senyummu bagai harmoni. Pelangi hari, suaramu lembut, tindak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini, tetap bersama. Berdiri di sampingku, kasih, jangan pergi. Minum teh. Oke, siap. Biar fokus. Serius satu, siapa namanya? Aku, Ilham Gitanada. Ilham Gitanada. Tapi sering dipanggil Nada gitu, bebas sih manggilnya, terserah. Halo. Sayang aja boleh gak? Serindu kau bikin sebegini. Bukan sebenci tapi karena sesedih. Lihat kau dendam rasanya bahagia. Saya tahan rindu di sini deh hati susah. Saya harap kau bisa tetap setia. Jaga hubungan yang tong janji selamanya. Tunggu saya nanti pasti enggak, soalnya enggak ada yang manggil saya. Kecuali mama aku. Mama aku enggak manggil sayang ya. Nak gitu. Nak kayak anaknya gitu loh. Ya iyalah kan. Ya, ibu. Kalau ibu kamu manggil kamu apa? Adek. Selain nama kamu loh. Oh, adek. Kamu berapa bersaudara? Tiga. Kamu nomor? Oh, kamu ini ya. Sulung. Apa sih? Sulung ya? Adek kamu cewek semua atau enggak? Aku cewek sendiri. Cewek sendiri, keren. Berarti kamu strong woman. Anak pertama tuh harus ini mendidik adik-adiknya gitu loh. Tapi kamu memang udah cocok tuh jadi seorang ibu. Amin gitu. Amin. Tapi kamu tuh kayak ibu aku loh. Mirip gitu menurut aku. Bukan sih. Ya muka iya, sama-sama cewek iya. Oh, yang namanya ibu juga cewek. Ya mirip gitu menurut aku. Tapi
ya orangnya tuh kayak diajak ngobrol tuh enak gitu loh, ya langsung nyambung gitu masnya. Tapi ada perbedaannya, kalau ibu aku kan ibu aku, kalau kamu ibu dari anak kita nanti. Aminin. Tuhan tolong sampaikan padanya rasa cinta dia, dan tak ada yang lain di sapung hati. Tak hanya ingin kau tahu, hanya kau yang mampu. Bukan di saat sejatuh, di saat hati ini rapuh, sampai bumi berhenti berputar, hanya kau saja yang saya cinta. Saya tahu saatlah mungkin bisa. Kamu di sini tinggalnya di mana? Selatan PGRI, tahu? Nggak tahu. Oh iya, kamu baru. Iya, aku baru. Sorry. Pokoknya sebelah sana lah, Bantul. Bantul? Uh-huh. Kampus kamu tuh Bantul ya, masuknya? Kampusnya di Sleman, tapi aku ngekosnya di Bantul. Jauh kan? Yo, kok jauh banget? Kenapa tuh? Suka aja menjelajah. Itu kamu ngekos atau kontrak rumah itu? Ngekos. Oh. Ya udah, ntar di share lokasi lah. What? Ya biar aku bisa ke sana gitu. Tapi tuh aku nggak bisa tuh lihat ini map di HP itu, nggak bisa aku lihat itu. Kok bisa? Ya aku nggak bisa lihat map itu. Biasanya lihat masa depan. Enggak, aku jomblo. Oh. Kamu biasanya tuh ya laki-laki yang bermulut-mulut buaya. Uh-uh. Banyak ceweknya. Belum tentu, orang pendiam lebih. Lebih ini deh kayaknya. Tapi ya jangan ngejas ini deh. Apa ya menurut aku, kalau belum tahu dia sebenarnya orang tuh enggak berhak ngejas loh. Pak. Tapi ya namanya orang gitu sih. Ya maaf. Oh. Sorry deh, aku sok-sokan banget omonganku anjir. Salah ya. Kamu mah Ayu. Ayu Imas kayaknya. Iya. Iya, masya Allah cantiknya. Jaga hati reng sapu cinta, jaga mati pasti Tuhan jaga. Sayang, kau takkan terlupa. Sajaga hati, sayang kau percaya, Tuhan su titip, kau harus sajaga cinta kau untuk selamanya. Saran aku tuh tetap jaga kesehatan deh, jalan yang baik tuh. Karena kan ribet juga kan, tapi kalau kamu udah terbiasa sih, yang penting jaga kesehatan lah. Kamu sayang diri kamu kan? Sayang kok. Sayang banget, sama aku juga. Satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah di sisaku hati. Dengarlah rintihan hati, cuma ada kau saja yang selalu sayang.